الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allahu ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabil lasyadid amma ba'da. Hadratal kurama wal fudala sedaya para alim, para kiai, punyai, asatid, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, langkung-langkung datang khadimul majlis Darul Mustafa Al-Karim Ibnil Karim Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Faruk ingkang tansah kalau mulyaaken lan muga dimulyaake kali Allah Subhanahu wa taala. Jajaran pengurus Darul Mustafa juga yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Muspika Kecamatan Ulingi, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Danramil atau yang mewakili, yang sangat saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan barokahnya Sholawat Darul Mustafa hadir di Welingi, bukan hanya Welingi, mudah-mudahan Blitar, bukan hanya Blitar, mudah-mudahan Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur, mudah-mudahan Indonesia. Barokahnya sholawat, muka-muka dadi negara sing ayem. Amin Allahumma. Masyarakate tentrem, rukun, rezekine lancar, sehat wal afiat, ahli ibadah mlebu swarga. Amin. Allahumma amin. Juga kepada Sohibul Hajah Bapak Haji Ahmad Rifai yang telah mengakikoi putranya yang bernama Muhammad Royhan Habibi. Ingkang kula hormati, ingkang kita dongaaken bareng-bareng, moga-moga hajati dalu niki, doa-doa majelis Darul Mustafa dalu niki, hajati Bapak Haji Ahmad Rifai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putrane ingkang nami Muhammad Royhan Habibi dijadikan anak yang soleh dan nantinya bisa mengangkat derajatnya orang tua dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat ingkang kawula hormati, perlu kita sareng samangke kula sampean wonten di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan juga bulan mulia, yaitu bulan Sya'ban atau ingkang dipun wastani bulan Ruwah. Selesai bulan Ruwah berlalu,
kita akan dihadapkan bulan yang tak kalah mulia dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan. Niki sing kedah kula sampean niki perhitungaken. Niki sing kedah kula sampean niki pikiraken. Soale Rasulullah niki ketika mau memasuki bulan Rajab, Rasulullah niki nyuwun dhateng ngersa dalam Allah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balina Ramadana. Rasulullah ndonga niki mboten ndonga kanggo awak lan keluargane tok, ndak. Kata-kata lana ini khusus untuk umatnya. Makanya selagi kita akan menjadi umatnya Rasulullah, saya yakin yang ada di atas atau yang ada di bawah, apapun posisi kita, apapun titel kita, atau yang tidak punya titel, selagi kita diaku umat Rasulullah, pasti kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan pasti karena kita yakin kepada dawuh Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku kabeh besok mlebu swarga. Yakin sampean ngaji niki siji kudu yakin. Ibadah kudu yakin, selawatan kudu yakin. Sampean selawatan gak yakin, mendung gak nyang. Udan pray. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Rasulullah dawuh, ini Rasulullah bukan manusia biasa. Rasulullah ini punya titel yang kasih Allah. Kalau yang kita dengar manusia-manusia biasa, yang kasih titel manusia, dari manusia ke manusia, kita sekolah lulus dikasih titel S1, S2, S3. Kita punya prestasi, dikasih gelar lagi, sekolah lagi, dikasih gelar lagi, doktor. Kita berprestasi, dikasih profesor. Ini gelar dari manusia ke manusia, tapi Rasulullah ini dari Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya gelar ini ki namung setunggal orang arep buri. Saya iku lak gelar ora karu-karuan, dong-donge ditangkap polisi. Yo si. Oh, Pak polisi ini mangan jajan to. Wis ngono wis ora usah mikirno keamanan, insyaallah aman. Insyaallah aman, pokok uang gelem selawat aman, Pak si. Aman wis kuatir bu. Malang aman, soalnya Malang niku seneng selawat. Iki Blitar aman, soalnya seneng selawat. Sampeyan delok daerah-daerah sing kanu selawati. Longsor, gempa bumi, tsunami, Sumaiyah, wis teko kabeh ya. Alhamdulillah, moga-moga Darul Mustafa yang ada di Blitar menjadi pelopor pertama untuk menyelamatkan bangsa ini. Amin. Amin. Allahumma. Ngeten, Pak. Kudu yakin gelarnya Rasulullah itu cuma satu, Al-Amin. Ini tidak bisa kita miliki selama kita masih cinta kepada dunia. Tiang niki lek sik seneng donya sing akeh istighfare, Cak. Kupluk boleh putih, Pak. Surban boleh dikalung-kalung, no, Pak. Titel boleh kita miliki, Pak. Tapi namanya dosa pasti kita lakukan. Selama orang ini masih cinta kepada dunia, Rasulullah itu orang cinta nang donya. Orang cinta nang donya, Rasulullah niki. Makanya salah satu manusia yang ada di muka bumi ini yang bisa menyafati kepada semua umat hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini bahasa Arab, bahasa Blitar, sing saged nulungi kula sampeyan mung Kanjeng Nabi.
Dadi lek suruh Rasulullah niki cawe-cawe nulungi sampean, yakin dan pasti kita akan masuk surga. Rasulullah dawuh ngaten, Rasulullah dawuh ngaten, sapa wong sing gelem maca selawat nok bulan Rajab? Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Insyaallah saya yakin 100% jamaah Darul Mustafa yang hadir di malam ini bukan hanya di bulan Rajab dia baca. Mungkin di bulan-bulan yang lain enggak usah diperintah pasti dia baca. Mulane tiyang niki lek jamaah riki rahmah, wong duwe jamaah niki mesti dirahmati kali Allah taala. Mangi gak roh mali roh, mangi gak eling mali eling. Sito gak ketrimo, sito sing ketrimo. Selawat iki dibaca dengan gaya apa saja silakan. Mau joget silakan. Iki senengi selawat penak niki, enggare gak ngantuk. Mai ya, Faruk niki pinter. Ya apa? Maca selawat cek gak ngantuk. Ya joget-joget gak apa-apa. Salah satu amalan yang mau dibaca dengan gaya apa silakan. Ini ada kitabnya ini. Gak main-main selawat ini. Dadi sapa wong sing gelem maca selawat nok bulan Rajab. Ini masih ada bulan Rajab di penghujung bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan minuman. Di mana ada satu bengawan, ada satu tempat yang sangat istimewa. Banyu niki luwih putih ketimbang susu. Semerap susu? Iki garuhi. Iki kemeruhi. Pak Kapolsek tahu susu? Kata Pak Kapolsek, tuh bu. Makanya makanan 4 sehat 5 sempurna yang 5 harus ditutup dengan susu. Jadi lek orang susu ini ngantuan lek ngaji. Belum deh ngarep. Iki 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna nopoan lah liwo lo. Satu nasi putih, ya. Kedua ikan dhisik. Sayur-sayur, sayur buri-buri ae. Ikan. Terus sayur buah yang terakhir ketika saya menyebut susu Bapak Kapolsek senyum berarti Pak Kapolsek niki sik dawa umure tanda-tandane wong mati ini sik suwe lek disepuno susu guyu lek disepuno susu kok ngene elenggas mate wong itu. Alhamdulillah di atas pentas semuanya tertawa. Amin. Amin. Berarti ini adalah penggemar-penggemar susu. Amin. Apalagi sekarang malam Jumat. Jangan lupa, pulang nanti langsung minum. Allahumma shalli ala Muhammad. Ono bengawan banyune luwih putih ketimbang susu, luwih legi ketimbang madu. Lalu sahabat ano malaikat bertanya untuk siapa ini Allah? Ini untuk umat Muhammad yang mau berselawat di bulan Rajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari ujung timur iki etan Pak ya ya iki. Wet sampai ujung timur sampai di pentas ini sing ngundang, sing diundang, sing dodolan, tukang syuting untung sampean diundang ya. Mulai diundang Darul Mustafa cok larang-larang. Lho iya tata kandhane. Niki salone Darul Mustafa napa sewan? Aja larang-larang. Lho iya bos. Ngono lho Pak Eko. Engko tak dungakno liwat majelis niki moga-moga. Iki napa? Sound system napa jenenge? Hah? Prina nada. Moga-moga laris. Lah Pak Kapol polisi yang ngono le pokok Darul Mustafa minta izin izin ono le sampean hadir di majelis ini gak usah nggo pistol iki sing hadir orang baik-baik Pak ini Pak lo le nanggap orkes baru Pak pentung pistol bedil gawon kabeh soalnya sing teko iku akeh-akeh wong gak bener-bener Pak iki wis gak kira gelut Pak iki Pak iki sing teko niki wong-wong wapi-api to wong pilihan iki.
minta izin, izin ono. Insya Allah. Winginane Darul Mustofa wonten di Malang Kota, iya. Di Jalan Ijen, langsung diizini sama Kapolres. Kapolres tahu. Di Kabupaten Malang, kalau ada majelis solawat, minta izin, langsung diizin. Karena apa? Insya Allah dengan solawat kita selah. Karena di panggung-panggung ini bukan panggung politik, bukan panggung politik. Ini panggung swarga. Jadi kiai ini memang jurkam-jungkam swarga. Golek beteng kanggo beteng swar. Allahumma sholli Muhammad. Makanya sampean lek ngundang kiai hati-hati, golek ono kiai sing gak mampu-mampu partai ya kaya awak ngene iki aman. Allahumma sholli Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Ayo sing akeh maca selawate, nggih. Target kita bukan kebahagiaan dunia, tapi targetnya orang-orang yang beriman kepada Allah, kebahagiaan yang hakiki. Di mana itu? Di surga. Ndedonya niku sapira wene, Pak. Semua dia akan diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean ganteng mesti senom lho niki rata-rata senom ganteng-ganteng iki. Lebih dhuwur ganteng iki. Dhuwur me oleh potongan itu iki. Yang ganteng iki sembarangi api iki. Iki umpamane duwe bojo engko bengi wis ora usah dikandani iki. Lan dhuwur iki lek gak dijamoni wis gak nyaut blas iki. Dadi ganteng mesti senom. Aja heran sampean. Lek ganteng mesti senom. Lha lek dhuwur gak iso ganteng, Pak. Mboten saged mboten kapak. Mbok sorbane diudeng-udeng ketok uring utuk wis gak iso ganteng. Ngene mboten? Pak, siapa ini? Pak Pak Prapto, Pak Suprapto itu ganteng bien. Betul? Lah iya, polisi lah sing enom mesti ganteng. Wong kula niki dai Kamtip Masnya Polres, Pak. Jadi di Polres Malang itu ada kegiatan kalau Jumat Legi, ya enggak Jumat Leginya, ini santunan ya setiap Jumat, tapi saya pas Jumat Legi waktunya. Ini Kapolsek seluruh kabupaten ngaji bersama, bersama anggota polres ngaji, baca Yasin, istighosah baru ngaji. Ya cek selamat. Karena keamanan ini hakikatnya bukan milik polisi. Lalek polisi ngatur keamanan, ya remek dah. Caca saya tanya di Belingi, Pak. Ini anggota polseknya berapa jumlahnya, Pak? 32. Rakyatnya sekecamatan Belingi berapa, Pak? Kira-kira enggak kurang lebih. Berapa? 30.000. Kurang lebih 50.000. Mungso 33 wani sampean. Wani. Lu kawan nih sampean. Makanya minta kita jaga bersama republik ini. Tapi kalau kita bicara masalah keamanan, bukan aparat saja yang terjun, milik kita semua. Kalau kita berdoa bukan hanya Kiai Faruk saja, semua kita berdoa, polisinya juga doa, Pak Darnamil juga doa, Pak Lurah juga doa, semua doa, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Allah taala akan menerima doa kita? Karena doa ini adalah bahasa Arab, bahasa kita doa ini adalah permohonan dari bawahan ke atasan, ini namanya doa. Kalau dari atasan ke bawahan, ini namanya amar. Syaratnya doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah, ayo digatekno, ngoten lho. Lek ana adan aja tok budhek kupinge. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing cedhek langgar nang ngono. Sing cedhek masjid nango, ojo mbulet ae. Sembayang gak patek gati. Mari ngono ndonga metenteng ya ora iso pae kok. Ya padha mek wong wedok, kon kontakan nang sing lanang, jaluk-jalukne dhuwit sing lanang lak range, ya ora iso ta. Dadi lek wong wedok niki posisi muring-muring ojo diwacakno selawat, wis gak nyaut. Uncalono lah
Langono Pak Suprapto. Polisi lek ketok rakyat, aku dhewe ketok polisi wedi. Tapi lek polisi iki wedine nang bojone ya Pak ya. Lho iya, sumpah wedi. Saya punya paman, paman saya itu letnan kolonel, kolonel angkatan darat, kolonel angkatan darat. Gak main-main, kolonel angkatan darat. Aduh nang sing wetok jan wedi sama. Iku kolonel, Pak Suprapto iku apa pangkate? Babin Kamtip Emas. Oh tambah nemen wedine. Yai niku jamaah elek ketok yai yo salaman kabeh. Lek nang bunyai. Wedine Pak Yai ku nang Bu. Apa mana Pak Yai gak duwe-duwe, aja nejak bunyai. Lho. Mulane bunyai-bunyai kan gak jelas maki bunyai. Sing wani ngentuti Pak Yai sapa? Sapa? Bunyai. Kadang-kadang Pak Yai njaluk mek bunyai gak dikeki. Hati-hati. Boleh bunyai mesti mlebu swara kaya delok-delok bunyai nang kiai ya apa? Niki kadang-kadang yai kati rabi mane mek bunyai gak oleh. Lha iku. Kaya aku ngene iki. Aku tahu menawarkan Pak Suprato. Aku tak rabi mane. Akhire rabi tak ketok ngono lho. Sapa sing wani ngetok manuk iki? Ya bunyai. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, moga-moga selamat. Selawat kita baca. Target kita adalah sor. Lek nikmat dunia ni ini mahapus masuk. Innamal hayatud dunya illa mataul gurur, kata Al-Qur'an. Tidak ada nikmat yang sesungguhnya dunia, hanya sifatnya adalah pembujukan. Ganteng di lungkas elek. Oke. Saya iki 2019. 2040. Ojo nyekel terbang. Ya tak kandhani wis pentas pensiun dari Darul Mustofa sana. Wis melok di kono ya. Kayak ditabono diri sini merotol kan situ sana. Darul Mustofa yang ada di Malang ya ngene-ngene gagah-gagah lah ngoten nggih ya. Kuwa gagah-gagah. Kahano sing tuwek-tuwek. Lek wis tuwek-tuwek sampean munggah derajat nang dhuwur ya. Ya. Ojo katik ngene-ngene nggih. Siji tangane wis gak kuat, nomor loro suarane wis gak penak. Sing enom bakal tuwek, pasti itu. Sing sehat bakal kata-kata sakit ini bukan tertuju kepada jemaahnya, kepada orang-orang kampung biasa, orang-orang yang gagah perkasa, bahkan dokter spesialis juga kena nyamannya penyakit. Kaya niki kaya demam berdarah. Waya demam berdarah niki waya sing dicokot-cokot niki wong gak duwe sing pawone gandeng kali gandangi. Walai ngono ta? Malah enggak sih. Di Malang ada pak seorang dokter muda pak meninggal dunia karena demam berdarah. Ini kan gak masuk akal pak. Lah wong dokter omai wapi koyo ngono si enom mate. Lah mate gak krono gering dicokot lemut. Mula ni kulo ni kengin wong sewu rumah saya biasa-biasa. Pemane lah ongkep-ongkep ini kulo turus biasa. Kula lek ana lemot wis cokot-cokot terus lek gak nyokot aku lek gak mangan aku sapa sih wis mangan mangan aku mari mangan di Blitar enak. Pangan-panganan ngiras-ngiras moga-moga aku gak kena penyakit darah tinggi ngono aku. Alhamdulillah kadang-kadang dikeroyok lemot ya biasa ya gak cuman penyakit iku gak kena dihindari. Penyakit iku mboten saged padha mek rasan-rasan gak kena dihindari. Wong urip niki mesti dirasani wong. Nggih, ora mek bajingan tok sing dirasani wong. Wong api lho sing gak seneng. Ya Farok lho sing gak senengake. Sumpah. Kin sak seneng nang Yai Farok gak kira wong Malang. Ya sekitar-sekitar kita ini. Yai Farok dalem ibu ndi? Oh, Wulingi. Iya Wulingi. Lek gak talun ya Wuli. Lek gak etane omahe. Lek gak ngarepe. Ya iku yang tahu nikmatnya iku wis biasa. Jarang wong Malang ngrasani Blitar iku jarang. Ya, tetangga-tetangga kita ini para hadirin. Niki wong urip pasti kita ini. Sing sehat bakale larat, sing sugih bakale melarat. Sing sehat bakale sakit. Lah niki lho sing paling medeni sing nomor pap, sing terakhir niki. Urip bakale ya iki.
Sopo sing wani mati aku tak takon ayo ngomong ngacung tak dungakno saiki. Wong kula terus terang meskipun kula niki diceluk Al Mukarrom Bapak Kiai Haji, masalah urusan mati lu sik wedi, Pak. Lah kok wedi? Soale bojoku sik enom. Mulane kula lek ngaji nanti-nanti bojoku terus tak tahu tak gawa, Pak. Mesti ngelirik sampean, Pak. Wah, apik bojoku, Pak. Pokong-pokong yo seserap. Jelas panitia-panitia padha ngelirik, waduh rek bunyai kok serem men mesti ngono. Jelas dolajis mati bojoku disikat sampe wong. Yakin iso. Aku yakin wong bojoku HP-ne yo gedhe ngono iku. Oleh kudungan aksesoris wis nyangsang-nyangsang gak karu-karuan. Bengese yo kantel, alis-alise yo kenceng. Aku lek aku mahat aku gering sih tak pikirno bojoku tok waduh. Gak kira wong Blitar ya paling wong Malang dhewe. Iku lek aku mati dhisik, lek bojoku mati dhisik aku. Yo gak kira wong aku kiai. Yo lek Pak Polisi. Lek kiai yo gak ki. Gak ki. Sing jelas gak ki. Gak kira sampe telung dinane. Iki lho Pak, mulane sango sampean ayo ibadah ditoto sing apik. Nggih. Uswah kita adalah Rasulullah bukan siapa-siapa. Kalau kita nyontoh selain Rasulullah bisa benar bisa salah. Akian salah ketimbang bener ya, Pak. Tapi kalau kita nyontoh Rasulullah sudah ditulis dalam kitab suci kita laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun pasti soheh. Karena apa? Rasulullah itu gak seneng nang dunia itu gak seneng. Makanya Rasulullah itu bagus omongnya bagus. Makanya saya sangat heran. Kenapa orang-orang Islam sekarang yang ada di republik ini banyak gesekan-gesekan sosial. Situ agama liyo situ wis gak nyopo. Kadang-kadang sesama Islamnya kadang-kadang wis gak rukun. Nih Islamnya Islam. Dene ada Muhammadiyah, dene ada NU-nya Aldeiyah, itu kan sekedar nama itu. Kalau sampean besok masuk ke dalam kuburan yang ditanya, kamu Muhammadiyah apa NU? Kamu LDII apa kamu ini begini begini? Enggak ditanya, yang ditanya itu akhlak kita. Maka visi Rasulullah itu adalah akhlak, bukan yang macam-macam. Orang Islam harus berakhlak. Ngomongin sing apik Islam kan pernah ditanya. Mal Islam ya Rasul? Apa itu Islam? Rasulullah langsung bilang, "Al Islam tibul kalam." Wong Islam niki omonge kudu apik. Ojo gampang nyacatan wong kaya saiki kira karu-karuan. Gak seneng nang Jokowi duwenye kaya ngono, saken nang Cak Jokowi aku. Sing gak seneng Prabowo yo difitnah gak karu-karuan, wis lah menengo lambemu iku menengo. Wong Jokowi mbek Prabowo yo ora tau nyalah nang awakmu. Lambe-lambe gak bener lah ngono ta. Wis meneng aja melok-melok iku sampean dudu tim sukses. Sopo sing dadi sampean wis ngene iki gak kira ngene. Wong aku ganti presiden ping pira bojoku isih sitok ae. Wis lah meneng, orang-orang mereka yang menjalankan diri itu orang baik, ini menata bangsa. Wis lah meneng tibul kalam jangan ikut-ikutan. Lah wong Islam sing bener, Islamnya bagus, bukan hanya Islam di kelambine tok. Bajunya saja ndak, tapi ke dalam tibul kalam kalau bicara yang bagus. Jangan sampai omongan kita menyinggung orang lain. Jangan sampai omongan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai omong kita orang lain merasa tidak senang dengan kita. Maka sekarang ada undang-undang ITE Pak ya. Hati-hati loh. Gak seneng nang wong sampean dilampiaskan di media sosial, dirilah porno nang Pak Suprapto. Dicoko ya Cak Toh. Tidak sedikit Pak itu Pak. Tidak sedikit yang dipenjara bukan karena menjadi perampok, bukan menjadi pencuri Pak. Karena lidahnya gak bisa Pak menjaga Pak. Makanya Rasulullah jauh-jauh mengatakan salamatul insan fil lisan, selamatnya menungso tekoleh. Jangan hanya di bulan-bulan politik kita jaga, selama kita hidup kita jaga.
cek selah, cek selah, selamat dosa sing akeh dhewe kok tolesan, Pak. Produk dosa yang terbanyak dari lesan, Pak. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, lesan-lesan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari omongan-omongan yang sekiranya melanggar kepada aturan agama. Sekarang fitnah sudah merajalela, padahal fitnah ini dosa-dosa besar, Pak. Berita hoax, Pak. Berita hoax, hoaxnya baru sekarang kita dengar, Pak. Hoax ini kalau kita artikan kan gedabrus, Pak. Lha masalah mau gedabrus mulai piye nih weso? Hei. Halo. Dek Blitar akeh wong gedabrus? Kano. Dek Malang. Dek Malang akeh tapi mbae toko Blitar. Hati-hati kalau kita jaga. Masya Allah, Masya Allah. Dulu tidak ada undang-undang ITE, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada barusan ini. Karena fitnah sudah merajalela. Tapi moga-moga kula sampean dengan bersolawat, lesan kita dijaga oleh Allah menjadi lesan yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya, innallaha ja'ala bani Adam samana hisalin. Allah Ta'ala ciptakan potongan anak cucu Adam 8 perkara, 8 macam. Arba'un li ahlil jannah, yang 4 potongannya wong ahli swarga, wa arba'un li ahlin nar, yang 4 potongannya ahli neraka. Pertama, ahlul jannah, ahli swarga, potongannya ahli swarga apa? Pertama, wajahun malihun. Wajah kita apabila dipandang orang selalu menyenangkan orang. Ngono lho dadi wong, Pak. Tiruun Yai Faruk niki, Pak. Lor, senang so dirasani wong si mesem ya. Ojo petutat-petutut biasa wong urip. Duwe-duwe ya nyenengno wong, gak duwe-duwe. Lah sampean ora. Lah duwe-duwe kaya calon DPR. Yo jan mesem totok etan ngene. Lek gak duwe-duwe, masyaallah kaya DPR gak dadi. Ojo ngono, target kita bukan di sini. Masalah tidak punya uang itu romantika hidup. Iku wis biasa urip niku kabeh tutuk sampean tok kabeh wong ngrasakno. Lek masalah urusan susah, tutuk wong melarat, wong sugih ku ya susah. Pejabat susah. Kiai menengo wong tutuk kiai kok ngomong. Sampean kiai ta? Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kiai lek ditakoni dos pundi yai kabari mesti alhamdulillah. Senoso mari di senene sing wedok. Iku rahasiaku dhewe, Pak, iku, Pak. Kadang-kadang kula wis ngene, oh wedok iki ngene, kabeh kadang-kadang wong wedok ngene. Gano mendung ya gano angin, lambe mbek irung kadang-kadang dadi siji wis biasa. Iku gak ndek Malang tok, ndek Blitar yo ngene, Pak. Wis biasa ngono wong wedok iku. Ancen isuk dele sore. Mulane wong lanang lek rabi manyar Rasulullah kan ngekei ancang-ancang umur selawi. Bukannya umur 20 gak oleh rabi ya silakan kalau sampean karep. Umur 17 yo karep, mau umur 15 sak karepmu. Cuman Rasulullah memberi tuntunan paling gak wong lanang niki maksimal umur selawi. Apa kok dikei selawi? Pikirane cek tu. Cek tu. Cek tuwe, soalnya wong wedok niki nyeneng nule si anyar lek wis kaya ndek mburi iku hubu hubu ono ae nggih ya nggih wis dhuwit wis dikek igelang wis ditukokno iso tangi ya metutat metutut polani bengi gak diotek lu musuh kate ngotek terus. Mulai lek durung tuwek aja rabi nah ya. Mulane arek lek wis rabi mesti ra opane ketuwe mura kaya wong tu ya susah terus diperngeti tok. Mulane ya umur kabeh teko pangeran. Cuman rata-rata dalam rumah tangga praktek sing akeh wong lanang mek wong wedok sing gelem mati lanange apa wedoke? Lanange. Ya dipendeli terus ale dodoe sesek-sesek mate.
Wajahun malih, pertama jagalah wajah kita apabila dipandang orang selalu menyenangkan. Menyenangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jamaah Darul Mustofa yang ada di Blitar menjadi uswah di sini. Amin. Kau sawong dadi uswah kudu alim enggak, Pak? Wis pokok nawa dawuh Rasulullah niku lho lakonono. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh dengan perbuatan itu jauh lebih baik daripada ucapan. Tadi lek sampean kate ngomong kitab-kitab lha wis ono sing ngerti Yai Faruk ya wis ono takon nek ono. Apa sing didhawuh trapna Isa? Insya yang pertama, yang kedua, walisanun fasih, kita punya omong kalau bicara yang bagus. Insyaallah malane dalam Islam Rasulullah mengatakan dalam rumah tangga sing lanang nang sing wedok boso. Sing wedok nang sing lanang boso. Sing wedok nang sing lanang ojo sampai nyeluk jenenge sing lanang. Sing lanang nang sing wedok ojo sampai nyeluk jenenge sing wedok. Kan sekarang ada panggilan-panggilan yang ngetren. Papa, ayah, abi, aa. Kalau orang Jawa berat aa. Iya, kalau sudah naik haji dijuluk abi. Lah. Kadang enggak abi, aba, kalau punya uang, enggak punya uang abi manyu. Lah iki. Aja ngono. Tetep ah abi. Punya uang abi, enggak punya uang abi. Sehat abi, sakit? Hei, Bu. Tetep abi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bicara yang baik. Rasulullah kan tidak pernah mengambil, "Hai Aisyah, hei Aisyah," enggak. Ya Khumairah. Dipanggil dengan panggilan yang mulia. Jadi makanya kita mengutamakan akhlak, basange wong tuwek biyen, "Le, nak, nduk, lek riko kepingin diajeni wong, wong iku ajenono." Insya Allah. Insya. Jadi Pak Kapolsek, Pak Polisi, Pak Kapolsek ulingi ngajeni sampean wakil Pak Suprapto dipun rawuhaken. Langoten Pak Suprapto, iya. Ini wakil dari Pak Bupati mungkin ya. Oh, iya Pak Lurah wakil dari Bupati. Pak camatnya kan tidak datang. Saya tahu Pak. Yang datang Pak Lurah. Bupati tidak datang. Pak Lurah. Ini kan juga pegawai negeri juga apa pegawai negara juga. Pak Danramil ini Pak Dandim yang tidak datang. Diwakili oleh Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil tidak bisa diwakili Babin. Biasa. Babinsa kalau Dan Ramil, Babin Kamtibmas kalau untuk Kapolsek ini, Bupati, Kepala Desa kalau untuk Bupati. Sing sregep hadir di pengajian itu di desa ya Kepala Desa. Bupati ini gak tahu teko. Soalnya kesel. Ngono lho Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tadi kalau kita ini satu Pak, insyaallah negara ini diri dari Allah. Lagi lebih gak rukun Pak. Allah kiwa mudunya bi arbaati asya. Kok kan sing muni luwi tak wareken ya men. Kiwamu dunya bi arbaati asya. Negara niki dunya iku iso jejeg lek sing papat niki ana di negara sampean. Ana di Wlingi, ana di Blitar, ana di negara sampean papat niki rukun saling hubungan antara satu sama lain. Insyaallah. Rasulullah boten goroh, kiwa mut dunya jejeg donya niki. Tapi lek wis papat cagake negara, cagake donya niki wis gak ono salah siji. Allah. Allah. Alamat apa pertama? Bi ilmil ulama. Kudu nganggo elmune ulama. Ya Faruk niki dongakno moga-moga paringi sehat. Paringi panjang umur barokah. Nggih, jamaah-jamaah Abah Huda niki sakniki diganjar sakit. Tetap eksis meskipun dek niki sakit dalam keadaan dirompo kaya ngono sik hadir. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, nggih. Allahumma dengan ilmunya ulama sampean iso tenang, nggih. Selagi ada syaratnya ulamanya gak ikut-ikut poli. Halo. Lek ikut politik dalil 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 isine dalil ngelek-ngelekno. Ngelek-ngelekno
wong, nyacat wong. Bener napa boten? Iya Pak, ini bi ilmil ulama, iku ulama sing gak ngalar apa jenenge gak kemampuan politik ya sito iki alhamdulillah. Ikhlas iki nggih. Sedungakno moga-moga sehat nggih. Niki niki bi ilmil ulama, sampean lek nyedha ulama insyaallah selamat. Dadi Bapak Haji Ahmad Rifai alhamdulillah mengadakan akikah dalu niki mbelek wedhus loro. Wedhus iki ndase yo loro sing sito ten berkate Yai Farouk, sing sito ten Yai Abdul Aziz. Lho juta. Yo aku gak njaluk ngilingno. Kan lek lanang mbleh wedhus loro, lek wedok apa sebabe? Lek lanang mbleh wedhus loro, lek wedok wedhus iki. Soale wong lanang ndase loro. Dadi kudu weduse ndase loro. Sing sito nyantol di Blitar, sing sito tak gawa nang. Jare ya, jare Abah Rifa, waduh sing sito wis tak pangan kare sito ya apa iki? Ya kene nang Malang ae. Iki engko menit ditukono ndek kene gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilmu ulama, ya napa kepingin duwe anak soleh? Ulama taren dhisik. Mulane Yai Ahmad Farouk niki cocok kali kula madhape. Lek sekolahan gak iso Pak nyetak anak soleh, Pak. Mboten saged, Pak. Karena yang dipelajari sekolahan itu cuma ilmu karangane menungsa, Pak. Ilmu umum to, Pak. Betul. Dadi lek anak sampean kepingin dadi anak sing soleh lan soleh, cedhakno nang ulama insya. Insya ngaji. Ojo lo sekolah, to ibu yo ngono, apa lek riko lek mati sampean besok kate diwacano PPKN ngono ta? Ini sudah menjadi pemandangan umum, bukan hanya di Blitar. Kalau di Blitar saya enggak tahu di Malang, Pak. Pak polisi di tetangga saya di Malang itu bapaknya, Pak, ibunya meninggal, bapaknya meninggal, anaknya satu, anaknya dua, anaknya empat sama mantunya empat kan delapan, Pak. Gak ono sing maca Quran, Pak. Mek ngalor ngidul ngidul ngalor metai HP tok. Cari ibu aku gak ono sing maca Yasin, aku gak iso, Pak. Ayolah, ayolah sampean mati gak ono sing iso nulung pat di antara de papat awwaladin sholihin yad'u bil mawfirah duwe anak sing soleh. Tidak semuanya anak doanya dikabulkan, syaratnya kudu soleh, awwaladun soleh. Lah saiki kadang-kadang enggak, anak gak tau sembayang, poso yo gak tau poso, ngaji yo gak tau, Quran gak tau blas ngotek cekelane HP. Mati kemis kliwon tuku kembang gawa arit gawa pacul nang kuburan dirijiki kuburane ibuke bagus mari ngono disawure kembang mari ngono madhep ngulon donga ya Allah muga-muga dosane ibu disepuro ya Allah cari malaikat ga iso bro awakmu ga iso maca Quran bro donga sampe metenteng ga iso bro. Syaratnya doanya anak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah sudah bilang kepada kita awwaladin soleh, syaratnya anak ikuti soleh disi. Kepingin soleh cedak no nang wong soleh pondok no be sambil masalah sekolah silahkan, mau jadi Polri silahkan, mau jadi TNI silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, terserah, tapi kudu iso nggak. Tidak sedikit Pak polisi pinter maca Quran, Pak. Lah wong kula dainya ka Polres Malang, Pak. Tahu, Pak. Tidak sedikit polisi kalau pidato dalil-dalilnya bagus, Pak. Karena apa? Dulu ngaji, Pak. Tentara pun juga begitu. Bagaimana CPM Pak Imron? Iya. Dia bilang saya dipondokkan dulu, Pak Kiai. Dia jadi CPM pinter ngaji, dalil-dalilnya, dalil urkannya, garuannya bagus. Dari hadisnya bagus. Tadi seorang mubalek tidak harus kiai, tidak punya pangkat pesantren pakai sarung. Polisi silakan kalau dia mampu. Tentara silakan, Pak Lurah silakan. Tidak sedikit Pak Lurah pinter ngaji, tidak sedikit.
tidak sedikit pejabat-pejabat negara yang pintar ngaji, ya tidak sedikit pejabat negara assalamualaikum kadang-kadang keliru. Betul. Saiki kadang-kadang lek di pondok no mangan nopo jongono bu gak ilo bu, lek masalah nasib rezeki sing nentono Allah bu. Ya Faruk niki lho pangkat jabatan teko pemerintah gak duwe, tapi makme enak-enak tok. Sampai nang warung iku lho. Konangan lek warung konangan, ndek tanggaku ono warung ini. Niki wau kula dipel kali Abah Huda. Aku gak role Abah Huda niki sakit. Mampir yai lho Abah Huda kok suarane ngene paling lho aku tak mampir. Kini ku wau kula sik marung tenan napa pundi? Ten pundi ni masuk Karangkates napa niku? Kecamatan pundi ni? Selorejo nggih. Kecamatan Selorejo nggih. Nggih nedo di warung niku luwe wedi ning kene gak dikek mangan. Tapi alhamdulillah wau langsung dikek mangan, tapi wetengku wis warek. Ndek Abah Huda kon mangan, duh warek balian alhamdulillah. Ancen mambengi ngipine aku ngipi enak. Kadang-kadang ngaji atuh-atuh gak dikek mangan, suwe dikek mangan. Tapi alhamdulillah wuli ngene iki wong ngerti-ngerti. Ya mbok kok berkati kira-kira dikaturno ndase kok ora iki. Lek ancen ndase wedhus gak dikaturno wis tak ndasku dhewe tak gawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo anak sampean dadi anak sing soleh. Monggo dadi no polisi tapi polisi yang soleh. Betul? Jadikan TNI TNI yang soleh. Betul? Dijadikan pejabat-pejabat yang soleh, dijadikan pengusaha-pengusaha yang soleh. Betul? Kalau insya Allah jadi manusia kita punya titel soleh, insya Allah kita jaminan akan diangkat derajatnya. Bukan kita, orang tua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Muhammad Royhan Habibi muka-muka jadi anak sing soleh. Amin. Muka-muka sesuk lek wis wayahe rabi, muka-muka pikantuk wedok sing solihah. Amin. Muka-muka iso ngangkat derajati wong tuane. Amin. Bukan namung dunya, muka-muka sampai di akhirat. Amin. Allahumma berkatan para rawuh ingkang dalam aturakan. Mugi kali Allah Subhanahu wa Ta'ala dulur kula Darul Mustofa ingkang wonten Blitar niki ingkang dipun asuh oleh Khodimul Majlis Al Karim Ibnul Karim Gus Ahmad Faruk. Muka-muka tadi majelis sing diridani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Muka-muka kali Allah Subhanahu wa Ta'ala Darul Mustofa yang ada di Malang maupun yang di Blitar, mungkin beda tempat, satu nama, nggih. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menghadap kepada Allah, kita dijadikan satu tempat amin di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.